Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman semua, selamat datang nih di episode kedua dari rangkaian podcast Sevia seputar Hakim Ad Hoc di Indonesia. Yes, bener banget. Kali ini temennya gue Anissa dan rekan gue Feli. Kita akan ngebandingin sebenarnya apa sih yang membedakan Hakim Ad Hoc di Indonesia dan Hakim Ad Hoc di International Court of Justice. Duh, serem banget ya bahasannya. Bener banget. Tapi biar teman-teman gak pada langsung close video nih, nanti gak jadi like, subscribe, ngasih. Benar. Ya udahlah ya, kita bahasnya singkat-singkat aja yang santai. Bener banget. First and foremost, kita kenalan dulu yuk sama International Court of Justice atau disebut juga dengan ICJ atau Mahkamah Internasional. ICJ itu adalah organ peradilan kehakiman utama di lembaga PBB yang fungsinya untuk mengadili dan menyelesaikan masalah antar negara-negara anggota dan ngasih nasihat buat organ-organ resmi dalam PBB. Kedudukan utama dari pengadilan ICJ ini berada di Astana Istana Perdamaian atau Peace Palace di Den Haag, Belanda. Jauh banget ya. Dan menjadi satu-satunya organ utama dari PBB yang tidak berkedudukan di New York loh. Seingat gue Nes, ICJ tuh juga jadi tempat penyelesaian sengketa gak sih yang diajuin sama negara-negara anggotanya gitu loh. Jadi kalau gue gak salah ya, pengadilan ICJ tuh ada 15 hakim. Nanti dipilih gitu, masa jabatannya biasa ada yang 9 tahun. Terus nanti ada yang jadi majelis umum aja, terus ada yang jadi dewan keamanan. Tapi Nes, gue tuh masih gak gitu paham gitu loh. Kayak hakim ad hoc di Indonesia sama ICJ tuh bedanya apa sih? Vel, pasti ada bedanya dong. Misalnya kalau hakim ad hoc di Indonesia itu ditunjuk karena memiliki keahlian dalam ranah-ranah pengadilan tertentu seperti pengadilan tata usaha negara, niaga, HAM, tipikor maupun perikanan. Sedangkan kalau hakim ad hoc di ICJ itu pengangkatannya dilakukan jika majelis hakim di ICJ belum ada hakim yang berasal dari negara-negara yang lagi ribut. Tapi hakim ad hoc yang ditunjuk di ICJ ini boleh kok berkeluarga negaraan lain. Beda sama di Indonesia, kalau hakim di sini hakim ad hocnya harus asli Indonesia. Oh, itu kayak yang dibahas minggu lalu gak sih? Benar. Iya, benar juga. Tapi aku tuh masih penasaran gitu loh, kayak emang gitu doang bedanya? Enggak, pasti ada lagi perbedaannya. Kalau hakim ad hoc di Indonesia itu kan ada supaya kemampuan dan integritas hakim dan pengadilan itu bisa meningkat. Sementara kalau di ICJ, hakim ad hoc itu ada karena mereka mampu memahami sudut pandang satu atau beberapa pihak yang sedang bersengketa. Dibandingkan dengan hakim-hakim terpilih yang sudah ada dalam majelis hakim ICJ. Menurut gue itu jadi ngebantu mereka buat bikin pilih buat putusan gak sih? Setuju, bener banget, bener banget. Pinter ya temen gue ini ya, si Feli ya. Fel, kasih contoh dong peran hakim ad hoc yang ada di kasus-kasus ICJ. Oke nih, teman-teman di rumah juga bisa jawab ya. Kalau tau gak sih kasus Pulau Sipadan dan Nigitan? Pernah banget, itu kan terkenal banget Fel. Sih, oke deh kalau gitu gue jelasin dikit ya. Ini tuh salah satu kasus di ICJ juga loh. Jadi kasusnya tuh berkaitan sama sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Kasusnya tuh sekitar tahun 2002, udah lama banget ya. Udah lama. Kasus ini tuh mereka waktu itu menggunakan 15 orang hakim. Antaranya ada hakim Gilbert William, selaku hakim ketua dari Prancis, Jiong Shi, wakil ketua dari Jepang, dan tentunya ada juga hakim ad hoc Mr. Wiramantri dan juga Mr. Frank. Oh, gue baru tahu loh kalau ada hakim ad hoc yang ada di kasus itu. Jadi di kasus itu Bapak Christopher G. Wiramantri adalah hakim ad hoc yang ditunjuk oleh Malaysia. Sementara kalau Indonesia tuh memilih Pak Thomas Frank sebagai hakim ad hoc pilihannya. Tapi tau gak sih kalau misalkan suara hakim ad hoc ICJ itu tidak termasuk dalam minimal 9 quorum yang ada dalam suara hakim ad hoc. Jadi di kasus ini Mahkamah ICJ tuh akhirnya memberikan kedaulatannya sih kepada Pulau Sipadan dan Nikitan. Alasan-alasannya karena Malaysia memiliki kedaulatan lebih atas pulau itu, dan juga tindakan-tindakan mereka seperti effectiveness dan juga tindakan mereka sih dalam mengurus Pulau Sipadan dan Nikitan gitu dibandingkan dengan Indonesia. Nah, jadi atas keputusan Mahkamah di ICJ akhirnya termasuk juga suara dari hakim ad hoc tadi yang memberikan pendapat mereka dalam separate opinion. Jadi akhirnya mereka setuju dengan keputusan Mahkamah untuk memberikannya pada Malaysia. Oke deh, para penonton yang ada di rumah, para pendengar yang setia kita, padahal baru 2 episode nih. Oke deh, mantep banget Pel penjelasannya. Nah, jadi gitu teman-teman, perbandingan antara hakim ad hoc di Indonesia dan di ICJ. Semoga cukup memberikan gambaran ya. Benar banget nih, meskipun kita baru 2 episode dan juga pastinya banyak nih yang perlu dikupas tuntas, tapi karena keterbatasan waktu, jadi teman-teman yang tertarik bisa juga nih dicek-cek lebih lanjut tentang hakim ad hoc Indonesia, ICJ maupun lain-lain. Karena studi komparasi gini tuh penting loh untuk implementasi hakim ad hoc Indonesia yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Semoga obrolan seputar hakim ad hoc di Indonesia kata ini gak cuma muter-muter, tapi bisa memberikan kejelasan ya seputar hakim ad hoc di Indonesia ini. Sampai jumpa.